Ribuan masyarakat Sungai Liat dan sekitarnya mendatangi pasar sembako murah pada Rabu pagi. Berbagai bahan kebutuhan pokok diobral termasuk minyak goreng dan beras. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Farid Gunawan mengatakan, pasar murah ini dilakukan untuk mengatasi tingginya harga-harga sembako yang ada di pasar. Terutama untuk membantu masyarakat yang perekonomiannya menurun akibat pandemi COVID-19. Yuningsih, salah satu warga Sungai Liat yang ikut berbelanja di pasar murah, mengaku senang karena dirinya dapat membeli sembako dengan harga yang terjangkau. Alhamdulillah sangat terbantu dengan ekonomi tengah saat ini. Ini tadi yang ada di sini apa aja sembakonya? Ada sembako ya sih, beras, minyak, gula, bawang, cabai, macam-macam, ada snack-snack. Untuk harganya seperti apa tuh? Sangat terjangkau, di bawah harga toko-toko yang biasanya. Dia sudah pernah beli mahal, nggak mungkin jual rugi, kan? Kalau memang akan disubsidi, ya tentu mungkin prosedurnya belum tahu. Mungkin gula juga ada kenaikan, beras pun ada kenaikan. Masyarakat kemungkinan kan tidak mempunyai jalur untuk kemana harus mencari. Ya, kita dari kejaksaan yang kebetulan mempunyai jalur untuk itu, kenapa tidak kita laksanakan? Untuk sedikitlah, kita tidak bisa berbuat terlalu banyak, sedikitlah untuk masyarakat sekitar. Kita berusaha membantu masyarakat di luar tugas dan fungsi kita. Kita di sini, keberadaan kita di kabupaten ini, kita harus ada fungsi sosialnya lah kepada masyarakat. Kejaksaan Negeri Bangka bekerja sama dengan Pemkab serta instansi lainnya akan kembali menggelar pasar sembako murah ke beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Bangka. Ari Kurniawan melaporkan dari Kabupaten Bangka.